Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Semoga senantiasa dalam kebaikan dan diberikan kesehatan untuk hari ini ya. Alhamdulillah kakak-kakak, untuk hari ini saya Faisal Mamprastio ingin memberikan review akhir menjelang apa namanya? Penilaian tengah semester ya. Nah, banyak yang chat kepada saya, Ustadz, saya mohon maaf karena lupa belum mengerjakan tes. Ustadz, saya mohon maaf karena lupa belum mengumpulkan tugas. Ustadz, saya ini, saya itu. Oke. In honest, secara jujur, saya sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman mengumpulkan atau tidak mengumpulkan. Karena kan fungsional tugas itu sebenarnya untuk memperdalam pengetahuan panjenengan semua, pengetahuan Anda semua terkait dengan materi. Bagaimana sih tips untuk sukses dalam belajar? Nggak cuma biologi, tapi belajar apapun yang ada di LMS, SMA Islam Tarbiyatul Hidayah. Simply, simple banget. Simpelnya adalah kayak gini nih teman-teman. Satu, biasakan kalian hadir dengan kondisi yang benar, dengan kondisi yang sudah siap, dengan kondisi yang nyaman. Misal kalian ada di meja, taruh apa namanya ini laptop atau smartphone-nya di tempat yang terang, duduk yang nyaman seperti ini. Tapi sebelum itu lakukan apa yang ada pada mutabaah pagi. Mandi, maksyurat, kemudian sudah sholat subuh, kemudian sudah olahraga sebentar, sehingga badan kita itu siap. Kebanyakan dari Anda gagal dalam belajar bukan karena Anda tidak pintar. Saya yakin semua anak itu pintar. Hanya pintar pada beberapa hal atau semua hal, semuanya pintar kok. Namun yang menjadi kendala biasanya adalah tidak siap dalam belajar. Kenapa kita bisa tidak siap dalam belajar? Nah, hal ini dikarenakan kita memang belum mempersiapkan diri kita, badan kita, dan pikiran kita. Ingat ya, kesiapan itu ada pada pikiran di sini, ya, ada pada neural atau pada saraf pikiran kita. Kalau kita bahagia, kita siap, kita sudah prepare, pasti semuanya nyaman. Contohnya nih, kalau kalian telat, mesti kan semuanya kan kemerungsung gitu ya. Kemerungsung itu apa ya? Tergesa-gesa, terburu-buru. Hasilnya juga pasti nggak maksimal. Beda kalau kita tenang, sudah jadi rutinitas, ketika jam pelajaran ya udah kita stay untuk jam pelajaran. Nah, untuk tugas-tugas yang lain, maka kita bisa kerjain itu outside of time, jadi di luar jam pembelajaran. Nah, kalau keberatan, kalau ada hambatan, you can call the teacher. Kamu bisa hubungi gurunya. Sesimpel itu. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, yang kedua, nilai itu bukan segalanya, tapi proses yang menentukan nilai itu. Karena kan nggak mungkin kan produk ada tanpa sebuah proses. Maka teman-teman, bagi yang mungkin baru tercerahkan akhir-akhir ini, ya udah deh gue akhirnya aku ikut LMS saja, aku tak ikut belajar deh gitu, ya udah aku kalau kayak gini kok ya no lab juga ya, kok ya aku nggak ada kerjaan juga gitu. Makanya biasanya sih teman-teman tersadarkan itu ketika ada yang di akhir-akhir, teman-teman di akhir-akhir itu tersadarkan dengan kondisi-kondisi di mana teman-teman baru bisa akses. Nah, kalau ada kesulitan, kau bisa sampaikan kesulitannya itu lewat wali kelas atau ke guru yang bersangkutan. Misal 2 hari kemarin tuh beberapa anak izin ke saya. Ustadz, saya mau minta izin, di SMP saya ada cap 3 jari, ada ngambil buku kenangan. Saya juga gak masalah, silakan. Gak ikut Zoom sementara gak ada masalah. Kan apa, sudah ada video pembukaan dan isi Zoom itu sama dengan video pembukaan. Paling ada bonusnya nih, misal kayak yang ada di belakang saya. Ini kan karena nge-Zoom kan, kita tadi ada yang tanya, kita bahas di sini. Bagaimana cara membuat kladogram yang benar, triknya bagaimana, itu ada di Zoom. Nah, kalau yang nggak ikut Zoom, bisa kok ikut atau melihat video pembukaan. Biasanya guru-guru seperti itu. Hampir semua ya, hampir semua sih sudah menyiapkan diri untuk panjenengan semua. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi yang pertama tadi adalah siapin dulu diri Anda. Yang kedua, pastikan Anda hadir pada jam pembelajarannya ya. Saya catetin ya buat kalian ya. Nih, tak hapus deh. Ntar kalian ngerti lagi. Ini apaan? Ini jawaban kladogram ya. Oke, bentar.
Saya hapus dulu. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, cari tempat yang enak. Nah, gini teman-teman, yang pertama adalah satu di sini adalah pastikan pikiran Anda siap. Ya. Pastikan pikiran Anda siap dulu. Nah. Sorry. Saya pengen nyari tempat yang enak sambil duduk gitu ya. Nah, gini. Enak banget. Pastikan dulu pikiran Anda siap. Kalau pikiran Anda sudah siap, semuanya itu akan jadi lebih enak gitu ya. Dilihatnya, dirasainnya itu lebih enak. Pastiin dulu kalian siap. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara mandi. Pakai baju yang bagus atau yang nyaman. Ya. Dan juga olahraga. Kemudian diawali dengan sholat subuh plus baca maksurat. Jadi fungsi dari mutabah pagi itu bukan cuma dicentang, tapi dijalanin agar kalian siap dalam pikiran, namanya prepare of mind. Kalau pikiran kalian udah siap, biasanya kalian akan sukses. Kalau nggak siap, biasanya akan banyak lupa, banyak gagal. Ingat ya, banyak lupanya, banyak gagalnya. Itu bukan karena kalian nggak pinter kok, salah ya itu ya. Persepsi yang salah tuh kalau kalian bilang, aku nggak pinter, bukan gitu. Bukan karena kalian nggak pinter. Sorry, bentar ya. Nah, lebih terang. Sekali lagi, bukan karena Anda nggak pinter ya, atau kalian ini ya, apa namanya, kurang cerdas, bukan. Sama sekali bukan. Tapi lebih kepada Anda tidak siap. Itu yang harus Anda pahami dulu. Nah, yang kedua, buat prioritas. Dengan cara apa buat prioritas ini? Ya kamu ketika ada jam pelajaran, ya kamu harus ikut. Kamu harus ikut ketika ada jam pelajaran. Kapan sih jam pelajarannya ini? Kan kalau kita itu mulai jam 8 sampai nanti jam 3 sore kan? Ya udah, jam 8 sampai jam 3 sore. Kita nanti ikut LMS-nya. Kan tidak selalu jam 8 sampai jam 3 nge-zoom semua kan? Enggak. Biasanya hanya ustaz-ustaz itu opening aja kan. 15 sampai 30 menit. Kalau ada yang mau tanya-tanya itu 30 menit paling biasanya. Karena kan zoom hanya 40 menit habis itu mati kan. Kalau mau pakai BBB juga bisa sih. Big blue button. Beberapa kali di kelas biologi ada yang coba ya. Kemarin kita udah coba sekali gitu. Tapi ternyata tidak semua handphone itu support. Sehingga kita bisa gunakan Zoom. Kalau ada masukan-masukan ngomong aja ke gurunya, nggak apa-apa kok kak ya. Ini contoh ya, maka buat prioritas caranya adalah dengan ya pada saat jam pelajaran kamu ikut. Kebanyakan ada banyak yang saya menemukan, ada banyak yang izin tuh, maaf Ustaz saya izin karena saya keluar. Pertanyaannya tuh gampang, kan kamu sekolah, kalau kamu keluar sih itu kan aneh. Ini gini ya, Anda tuh di rumah bukan liburan, tapi Anda di rumah itu sekolahnya dari rumah. Gitu. Sama anak, Ustaz juga di sekolah nih. Kondisi sekarang aku di sekolah. Kalau kalian yang kelas 10 mesti tahu sambil sekolah saya juga kuliah saat ini. Kuliah profesi ya. Jadi kita sama-sama bagi waktu. Kita semua spare of time ya. Semuanya itu kita lagi spare time. Jadi bagi-bagi waktu beneran, dividing time-nya gitu. Nah, kalau jam pelajaran kamu ikut, biasanya kamu akan dapatkan informasi-informasi serta bagaimana cara kita manajemen waktu itu. Oke. Kalau kamu udah ikutin jam pelajaran ya, ternyata luput gimana? Ternyata masih lupa juga. Maka buat prioritas dengan cara manajemen amanah. Ini yang banyak banget nggak dilakukan teman-teman karena memang biasanya
manajemen amanah ini kita ajarkan di sekolah. Cuman kita belum masuk ke materi itu ya, karena kita nggak bisa tatap muka. Saya pengen ngadain pelatihan manajemen amanah ini, cuman ini biasanya kita ajarkan di mind development. Di mind development pertemuan kapan nih? Kalau nggak salah sih besok ya. Rahasia. Biasanya manajemen amanah ini jarang banget dilakukan kalian ketika di rumah. Kenapa ya? Ya udah di rumah mah santuy aja gitu. Ini juga kelemahan dari pembelajaran jarak jauh ya, karena kita nggak bisa kontrol kalian. Kalau di kelas biologi sih kontrolnya lewat restrict. Jadi kalau kalian nggak nyelesain ini, nggak bisa masuk ke laman yang satunya gitu ya. Nah ini contoh. Contoh dalam manajemen amanah. Maka di manajemen amanah ini kamu tulisin tugas-tugas kamu apa aja. For example ya. Gini caranya. Buatnya gini. Ini saya buat kayak kalender ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini misal tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan sehari ada 7, sepekan ada 7 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 20, 21. Nah, contoh nih. Kalau putra itu kan biologi ada di hari, misal ya ini hari Ahad, ini berarti hari Senin, Selasa, Rabu. Ini putra, yang ini putri. Semua tugas biologi akan di deadline di hari Sabtu. You have time, putri itu punya 1, 2, 3. Ya, ada 3 hari. Putra ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya enak putra dong, ya enggak juga. Karena putra banyak kosongnya gitu. Banyak waktu yang diambil karena liburan. Putri juga sih gitu. Biasanya kita restrik kalau putra sampai putra-putri itu sampai Sabtu. Contoh. Maka kita bisa ambil prioritas. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita pas jam pembelajaran ya? Biasanya apa sih pembelajaran tuh yang harus dilakuin? Pembukaan, ikut Zoom atau lihat video. Kan paling ini doang. Kemudian presensi. Pakai fitur attendance. Hampir semua ustadz-ustadznya kan kayak gitu kan. Presensi di fitur attendance. Habis itu apa? Telaah. Baca materi. Habis baca apa biasanya? Diskusi. Pakai forum. Nah ini harus dikerjakan saat hari itu juga. Karena forum ini akan ditutup sesegera mungkin. Biasanya sih maksimal 3 hari. Biasanya ya, maksimal 3 hari. Kenapa kita sampai kelewatan forum? Karena kita biasanya tidak ikut. Nah ini dia, tidak ikut. Saat PJJ itu kamu kemana? Kamu hilang kemana? Kamu dolan kemana? Biasanya seperti itu. Biasanya ya, kenapa tidak ikut forum? Karena tidak ikut. Siapa yang dirugikan teman-teman kalian? Karena teman-teman kamu yang aktif akhirnya nilainya tertunda karena kamu tidak ikut. Nah, kayak gitu. Maka ini dibutuhkan kerjasama. Kamu harus bekerja sama dengan teman-temanmu yang tadi nggak ikut tadi. Itu contohnya. Nah, setelah diskusi apa sih yang paling penting dilakukan? Penutup. Nah, ini harus selalu dilakukan penutup ini. Biasanya ada apa? Ada refleksi. Ada refleksi. Refleksi itu teman-teman boleh curhat di situ. Ustaz, saya kok masih kesulitan di bidang ini, saya kesulitan di bidang ini. Ustaz minta klinik dan lain sebagainya. Biasanya dari masukan-masukan ini, saya akan membuat jam tambahan. Kita akan buat jam tambahan. Kalau tidak ada permintaannya, kita nggak kasih. Gampang aja. Jadi semuanya berbasis dari Anda. Kalau Anda malu untuk bilang, saya nggak bisa, ya susah juga. Kan kita nggak tahu kalau kamu nggak bisa. Gitu. Nah, ini umumnya ya, umumnya yang selalu ada. Kemudian, misal hari yang lain gimana? Saya hapus dulu. Sekarang trik yang ketiga. Minta keringanan.
Trik yang ketiga untuk sukses belajar PJJ, biologi maupun mata pelajaran ini adalah minta keringanan. Kamu pasti kan punya kendala-kendala kan? Kendala jaringan, apa lagi biasanya? Mati lampu, gitu ya. Kendala jaringan, mati lampu, dan lain sebagainya. Maka kalian minta keringanan. Jangan pernah malu untuk WA yang sopan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Harus sopan. Kenalin diri kamu, kemudian kamu WhatsApp kepentingan kamu apa. Minta keringanan atau apa ya, bisa dicek. Nah, biasanya ada beberapa guru termasuk saya, ketika sudah minta keringanan, daripada jawabin WA satu-satu, kita buat namanya video. Video klarifikasi atau konfirmasi. Misal kayak video kali ini gitu ya. Sekalian nih, saya sekalian konfirmasi deh. Untuk kuis, atau di mana ya? Di sini deh ya. Untuk kuis, KHI, keanekaragaman hayati di Indonesia, dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada dua ya. Saya sudah buka kembali, dan masing-masing bisa dicoba sampai 3 kali. Jadi yang nilainya masih jelek, coba lagi. Coba lagi sampai 3 kali. 3 kali ya. Ini bisa 3 kali coba. Kapan ditutupnya? Ditutup hari Sabtu besok. Sabtu tuh tanggal berapa tuh? 12 September. Ini contoh ya. Jadi Sabtu tanggal 12 September kita tutup. Sabtu tanggal 12 September kita tutup. Sehingga kita masih buka, teman-teman, tadi saya ngecek banyak juga yang belum apa ikut kuis ya. Ya, dicek aja. Oke, nah. Dari semua itu, ada 3 tadi, pastikan pikiran Anda siap, buat prioritas, minta keringanan. Jika sulit ya. Nah, yang keempat, sini saya. Yang keempat adalah, teman-teman harus sadar bahwa nilai bukan penilaian harian. Nah, ini. Yang harus Anda sadari adalah nilai bukan PH, bukan penilaian harian, bukan kuis. Nilai bukan kuis ya. Jadi banyak banget yang mikir bahwa yang penting udah kuis selesai gitu. Enggak gitu sebenarnya. Penilaian yang benar adalah penilaian di mana kalian semua ya, mengikuti proses. Kalau prosesnya udah kamu ikuti, nilai kamu berapapun itu tidak akan sulit untuk meluluskan kalian. Tetapi akan terlihat sangat lucu saat you don't have a point, you don't have a score, kamu gak punya score, terus tiba-tiba harus lulus, itu kan aneh ya. Sekarang, jadi ada 4 ya, teman-teman, ada 4 hal yang bisa teman-teman pelajari hari ini ya. Ada 4 hal yang bisa teman-teman pelajari hari ini. Aduh, ribet gini ya, nah, gini. Pastikan pikiran Anda sudah siap buat prioritasnya. Jam pelajaran ya kamu ikut, kalau nggak ikut izin, biasain dengan adab yang seperti itu. Kemudian manajemen amanahnya, kapan tugas itu dikumpulin gitu ya. Nah, kemudian kalau emang sulit lagi minta keringanan. Dan yang terakhir, lurusin persepsi bahwa nilai itu kuis, itu salah besar, salah, fatal ya. Nilai itu bukan kuis, nilai itu sekumpulan skor yang dikumpulkan untuk menilai Anda. Anda itu layak atau tidak layak dituntaskan. Itu penilaian yang sebenarnya. Kalau kuis itu hanya satu bagian skor. Scoring untuk bahan pertimbangan penilaian. Gitu. Jadi ada pemikiran yang kurang tepat gitu. Kalau ada yang masih mikir bahwa yang penting ulangan. Oke, ini bukan SMP lagi. Jadi tidak semua ulangan itu menentukan nilai. Gitu. Contoh, jadi proses yang kita hargai. Kalau saya jujur, proses itu penting. Maka saya selalu bilang bahwa
diskusi ada nilainya, kuis ada nilainya, tugas ada nilainya. Sehingga kamu pinter di kuis, gak ngerjain tugas, gak mau diskusi, juga gak bakal lulus. Kamu ngerjain tugas tok, tapi gak mau diskusi, gak ngerjain kuis, juga gak lulus. Kalau kamu ngerjain tugas tok tanpa kuis, tanpa diskusi, ya tetap gak lulus. Nah gimana, ikuti aja prosesnya semampu kita. Ya saya mampunya menjawab segini, Ustaz. Gak apa-apa. Karena saya bukan meminta yang terbaik. Kita semua sebagai guru tidak akan meminta yang terbaik dari Anda. Tetapi kita meminta Anda mau berubah. Anda mau berubah, Anda mau berbenah. Anda harus mulai untuk berubah. Dan lebih. Nah ini. Anda harus siap untuk berubah dan Anda harus siap untuk lebih amanah. Jangan sedih. Nah, ini selesai ya. Jadi trik-triknya itu dulu. Nah, sekarang saya akan hapus yang di sini. Biar ada tempat nulis lagi. Sekarang gimana kalau udah terlanjur, Ustaz? Sudah mepet banget sama PTS. Oke, gitu ya. Udah mepet banget sama PTS gimana, Tat? Satu. Sorry, bentar. Satu apa? Minta maaf. Dan dukungan. Minta maaf dan dukungan. Gak kelihatan ya? Sorry ya. Aduh, spidol saya masih ada gak ya? Bentar, saya cek dulu. Moga-moga masih bisa nih. Oke. Minta maaf dan dukungan, guys. Ini yang paling penting. Why? Karena guru tuh gak tahu kamu ada kendala apa kalau kamu gak ngomong. Kan kita bukan dukun. Jadi ngomong aja, Ustaz saya mohon maaf belum ngerjain kuis karena. Ustaz ini karena. Nah, dengan banyaknya permintaan, biasanya guru juga akan tergerak hatinya untuk memberikan keringanan. Untuk memberikan keringanan. Sehingga hasilnya ada keringanan. Oh kasihan dong Tat yang udah kerja keras yang di awal. Ya enggak juga. Mereka kan berarti enggak harus minta keringanan. Kan gitu kan. Nah yang kedua. Jangan bersedih. Tetap semangat. Jangan bersedih dan tetap semangat. Jangan ngurung diri di kamar. Jangan nangis. Gak penting banget kamu nangis. Kenapa? Nangis tuh nunjukin kamu depressed. Depression. Why you depression? Ask yourself. Tanyain diri kamu sendiri. Kenapa kamu bisa nangis? Kenapa kamu depressed? Biasanya terjadi karena kamu kecewa. Kenapa kamu bersedih? Ya. Bersedih itu karena kamu kecewa. Kenapa kamu kecewa? Karena tidak sesuai harapan. Kenapa tidak sesuai harapan? Karena tidak ada prioritas. Biasanya gitu. 8 tahun saya jadi trainer, semua permasalahan sedih dan kecewa itu karena belajar ya, itu karena prioritas. Ada yang tidak belajar tapi pengen pinter. Aneh kan? Tapi itulah manusia. Ada yang gak pernah mau masuk sekolah, tapi gak mau ditulis alfa. Aneh kan? Itulah manusia. Karena selalu punya harapan yang bertentangan dengan ego yang dilakukannya. Itulah manusia. Maka, kita harus hapus kekecewaan ini. Kita harus hapus kekecewaan ini dengan cara apa? Kembali ke atas. Minta maaf. Dan mulai berubah.
minta maaf dan mulai berubah. Ya, jadi nggak usah ditangisi, nggak usah ditangisi, nggak usah disesali ya. Udah lalu, udah berlalu, jadi udah lewat. Kalau udah lewat ya udah selesai. Nah sekali lagi, nggak usah ditangisi, nggak usah direwelin gitu. Nah khusus buat kalian yang kelas MIPA, nih aku berbaik hati. Aku berbaik hati. Sebenarnya sih udah tak dari semalam ya, sudah tak buka. Cuman baru mau tak umumin hari ini. Cuman saya emang minta maaf karena hari ini saya full kuliah dari pagi sampai siang. Tapi tadi di sela-sela kita nge-zoom ya sama anak-anak putri ya. Yang putra kemarin kita juga udah nge-zoom, hari ini juga udah nge-zoom. Halo anak-anak putri. Halo juga anak-anak putra yang kemarin ya. Udah nge-zoom, dapat bonusnya tadi. Kladogram dari Surprise ya. Jadi cara-cara gampang untuk memahami sesuatu. Itu didapatkan jika kalian tepat membuat prioritas karena jam belajarnya kalian ada di situ. Gak kemana-mana. Gitu ya. Nah, untuk kelas MIPA, ingat ya, tanggal 12.09 ini saya masih buka kuisnya. Banyak banget yang belum ngerjain kuis, itu masih bisa dikerjain sampai tanggal 12. Jadi gak usah sedih, tetap gembira aja. Yang penting, bismillah Ustaz, saya mohon maaf. Insya Allah saya berubah. Nah, yang penting itu, semangat untuk berubah. Emang Ustaz gak pernah salah gitu? Ya pernah. Ustaz dulu tuh jelek banget. Mukanya emang udah jelek dari dulu. Cuman jeleknya itu pada perilaku. Dulu saya bukan seorang yang sudah hijrah seperti ini. Saya dulu punya pengalaman yang buruk kayak saya ini. Dan bukan orang cerdas juga ya. Karena pernah jadi juru kunci. Peringkat terakhir di kelas. Tapi tadi, kalau kita mau peringkat itu buat saya bukan sesuatu yang membanggakan, bukan. Saya akan bangga pada anak didik saya, bukan dia yang pinter banget gitu, enggak sama sekali, bukan seperti itu. Tetapi dia yang berubah, karena buat saya, seorang yang nilainya 7 ke 8, dengerin baik-baik ya, dari nilainya 7 ke 8, itu tidak lebih baik dari yang nilainya 1 ke 6. Tahu enggak maksudnya? Kalau 7 ke 8, emang dari sononya dia udah pinter. Tapi kalau dari 1 ke 6, itu dari yang gak bisa, gak semangat, dia mau berubah, change, mau mengubah dirinya, mengubah hidupnya, untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Maka dia bisa dapat nilai 6. Kan tetap tidak tuntas, Ustaz. Saya selalu bilang, jangan mikir nilainya. Usahamu yang tak nilai di biologi itu. Bukan nilainya. Tanya ke semua kakak tingkat kalian yang IPA. Mereka pasti ngerti. Sebenarnya Ustadz Faiz itu tugasnya banyak. Pasti banyak. Kenapa? Karena tidak mau waktu kalian tersia-siakan hanya untuk bermalas-malasan. Gitu. Dan tugas itu sebenarnya untuk memperkuat ingatan kalian terhadap pembelajaran. Itu ya. Jadi udah teman-teman. PTS ini jangan dibuat senewan, jangan dibuat stres. PTS Biologi tanggal 17, itu hari Kamis, ya hari Kamis, tanggal 17 jam berapa ya, pertama atau kedua gitu, saya lupa. Soalnya gampang, kan udah pernah buat semua. Saya belum bisa ngasih video pembahasan ya, pembahasan soal karena banyak yang belum ngerjakan. Sehingga saya akan tutup tanggal 12. Sekali lagi, saya akan tutup tanggal 12. Maka, teman-teman dari MindDiff, materinya yang ini ya, trik belajar. Kalau kemarin kan saya udah sampaikan juga tuh bagaimana sih tips-tips gitu ya. Nah sekarang untuk pengganti tugasnya ini ada selain VAK ya. Habis ini saya akan buat streaming VAK. Tapi sekarang kita stream ini dulu. Ini adalah trik untuk belajar. Dan untuk anak-anak MIPA, biologi putra maupun putri, saya minta maaf, mungkin belum banyak memberikan pelayanan yang maksimal kepada kalian. Hanya bisa memberikan strategi belajar. Guru sebagai fasilitator yang membantu kalian mendapatkan pembelajarannya. So, keberhasilan belajar itu di tangan Anda sendiri, teman-teman. Kalau kalian masih dengan pola SMP, biasanya Anda tidak sukses. Tapi kalau sudah mulai untuk mengubah dirinya, biasanya dia akan mulai berubah dari 1 ke 6 tadi. Oke. Nah,
Itu aja ya dari aku, dari saya. Dan tetap bahagia aja, nggak usah dibuat senewan, nggak usah dibuat pusing. Kalau ada something, silahkan ditanyain langsung lewat WhatsApp, boleh. Tapi ingat, lihat dulu videonya. Baru kalau ada yang masih belum tercover di video ini, kan bisa WhatsApp. Oke, pengumuman terakhirnya adalah, ingat, kuis keanekaragaman dan klasifikasi masih bisa dikerjakan sampai dengan tanggal 12. Pertama. Kedua, kuis ini bisa diulang sampai 3 kali. Yang ketiga, bagi yang tugas-tugas belum mengumpulkan, kita sudah punya laman untuk tempat kalian ngumpulin tugasnya. Yang terlambat-terlambat sudah ada lamannya di sana. Sudah ada apa? Halaman untuk tempat kalian ngumpulin tugas. Oke. Okay? Saya juga ikut sedih kalau dapat berita kalian bersedih gitu ya. Gara-gara biologi lagi. Gak enak banget. Kayak berat banget gitu. Nah, gimana sih cara melawan lupa? Cara melawan lupa tuh gampang. Dicatat. Dicatat, dibuat agenda kegiatannya. Sehingga kita akan jarang lupa. Kalau kita gak catat, kita gak bagi waktu, pasti lupa-lupa terus. Ya. Gitu teman-teman. Jangan incidentally ya. Tetap semangat aja. Gak usah sedih, gak usah nangis-nangis. Gak usah frustasi, terus malah lari ke game. Ya. Jadi, percuma kamu lari ke game. Percuma kamu lari mengkurung diri di kamar. Percuma kamu nangis. Kalau kamu mau sesuatu agar tidak percuma, sholat. Sholat dulu. Minta ketenangan hati dari Allah. Berzikir yang banyak. Setelah itu, tanya, saya harus gimana, Ustaz? Jangan dipikir sendiri, kamu punya kami. Kamu ada kami yang selalu bersama kalian. Yang bisa melayani kalian, walaupun mungkin tidak bisa dengan segera kami balas. Karena kami juga punya amanah lain yang harus ditunaikan. Teman-teman, jangan pernah merasa sendiri. Bicarakan dengan wali kelas. Ya. Jangan suka menunda pekerjaan dan jangan mengentengkan pekerjaan. Kenapa? Karena semua kalau ditunda akan menumpuk di belakang. Kalau dientengkan akan berat karena tertumpuk gitu. Ya. Itu aja sih pesan-pesan dari saya. 33 menit bersama Ustaz Faiz. Saya tutup ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.